Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau review gitar yang ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi buat teman-teman yang minat sama gitar yang gue review ini, langsung aja ya ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Keterangan lengkap, katalog lengkapnya, model-model lain, gitar-gitar lainnya ada di situ semua. Oke, ini sesuai sama request, udah banyak banget yang requestin review bang, gitar Toka yang HSS warna hitamnya dong. Oke, langsung aja gua review ya, sesuai sama banyak permintaan baik di Instagram, di komen-komen di video-video sebelumnya banyak yang minta direviewin gitar Tokai Stratocaster Gold Star Sound yang HSS warna hitam. Oke, ini Tokai 2020 ya, jadi seperti biasa 2020 itu beda sama seri-seri sebelumnya. Bedanya apa sih? Buat yang belum tahu nih, bedanya itu terletak di fretnya. Dia udah pakai 22 fret untuk Tokai 2020. Dan banyak banget juga yang nanya, bang kok harganya lebih mahal daripada yang tahun sebelumnya? Iya, emang lebih mahal karena ada beberapa perbedaan-perbedaan yang ada di Tokai 2020. Salah satunya fretnya dan pick up-nya. Dia udah pakai pick up yang berbeda. Jadi udah ada beberapa part yang di-upgrade, makanya harganya sedikit lebih mahal. Dikit-dikit doang lebih mahalnya ya, enggak banyak. Oke, langsung aja ya kita bahas, kita kupas tuntas Tokai 2020 yang HSS ini. Dia pakai kayu alder untuk bodinya. Jadi gokil banget nih bro, gitar 5 jutaan, ini cuma 5 jutaan doang. Udah pakai kayu alder, dia pakai maple neck ini, terus tuning machine-nya dia pakai model Cluson kayak gini. Belakangnya hitam, black HSS, humbucker single-single seperti biasa Stratocaster pada umumnya, volume tone-tone dan 5-way switch. Dan buat teman-teman yang beli gitarnya di Bang Bong Musik Bekasi, pada khususnya gitar yang lo beli ini nih, walaupun brand new, settingannya nggak settingan pabrik bro, udah settingan gua langsung, gua yang setting. Jadi tenang aja buat teman-teman yang beli gitar baru atau bekas di Bang Bong Musik Bekasi, langsung gua yang turun tangan settingin gitar ya. Jadi dipastikan nyaman dan siap pakai bro. Oke, langsung aja ya kita tes suaranya kayak gimana. Ini dari clean ya. Untuk neck, krenyes-krenyes banget bro. Sekarang di neck dan middle, jadi buat teman-teman yang suka nanya nih, bang kenapa sih pas bang Freddy demoin kok gitarnya soundnya berasa lebih enak sih, atau soundnya lebih keluar, atau kayaknya maininnya nyaman banget ya, karena ini udah di setting gitu. Jadi settingan di gitar ini perannya cukup penting, karena kita main gitar ya. Ya kita main gitar, mau gitar sebagus apapun, pick up sebagus apapun, kita mainnya tetap di tangan kita, di neck gitu. Jadi kenapa gue bilang settingan itu cukup vital dan penting ya, karena kalau lo gak nyaman main gitar, mau soundnya seenak apa, tetap kita gak nyaman. Tapi kalau kita nyaman mainnya, sound maaf dalam tanda kutip biasa aja, tetap berasa enaknya karena udah nyaman gitu. Apalagi necknya nyaman, playability nyaman, sound enak, udah lengkap, lo main gitar bakal betah bro. Oke, ini di middle. Oke, middle and bridge, ini bridge-nya humbucker yang banyak ditunggu-tunggu, humbuckernya Tokai itu asik apa enggak sih. Ini Tokai Cina ya, Gold Star Sound. Perpaduan middle sama humbuckernya
Oke, humbucker di clean soundnya, breathe. Oke, kita kasih sedikit drive ya, atau crunch. Gua ambil di ampli Yamaha THR-10 ya, dan gua direct ke Focusrite. Gua pakai DAW Ableton untuk merekam semua aktivitas demo gua. Jadi mic gua langsung ke DAW dan gitar juga. Oke. Ini dari neck dulu ya. Ya, ini neck and middle. Middle-nya. Middle and bridge. Bridge-nya itu humbucker ya. Ini enak ya pegangannya ya, dapat pas gua setting, pas dimainin anjir, oke juga sih. China padahal, tapi boleh lah. Bridge, humbucker, sound crunch. Ini brand new atau baru ya, sekali lagi ini baru, dan kita Bang Bong Musik Bekasi resmi jadi dealer Tokai di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau beli Tokai bisa langsung ke Bang Bong Musik Bekasi karena kita dealer resminya. Oke? Gua kasih sound yang lebih galak ya. Ini drive, tetap gua ambil dari Yamaha THR, dari pick up neck. Sorry, ini plastiknya keluar-keluar, barang baru soalnya. Dari neck. Neck and middle. Middle and bridge, di bridge humbucker. Jadi ini gitar renyahnya dapet, galaknya dapet, tampilannya juga keceh banget, dan ini udah di setting enak dan nyaman oleh gua sendiri, bro. Jadi ini yang setting gitar di Bang Bong Musik Bekasi ya gua sendiri semua. Jadi dijamin nyaman untuk player, dan ini lo bisa dapetin di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton di video review ini. Buat teman-teman yang mau
minta di review gear-gear lainnya. Kayak ini kan banyak-banyak request, akhirnya gue penuhin. Boleh komen aja di bawah ini, entah gitar, pedal, ampli atau apapun itu boleh banget, tinggal komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian atau pertanyaan seputar gitar nih. Banyak banget kan yang nanya seputar gitar, silakan tanya aja di kolom komentar di bawah ini. Oke, okay? Thank you.